sound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati bis Sukabumi Bogor. Saat ini saya sedang berada di Ciawi. Untuk rute Bogor Tanjung Priuk saat ini dilayani oleh 5 PO yang masih aktif, yaitu ada Agramas, Kramat Jati, Lorena, Garuda, dan Limas. Ada 2 keberangkatan dari Terminal Baranang Siang dan Terminal Bayangan Ciawi. Di Terminal Bayangan Ciawi ada bus Kramat Jati, ada Lorena, dan yang baru ini gabung Garuda. Beberapa waktu kebelakang Garuda udah masuk di Terminal Bayangan Ciawi. Nah, yang belum masuk Ciawi itu PO Limas dan Agramas. Nah, saya mau cari tahu kenapa PO Limas tidak ikutan ngetem di Terminal Bayangan Ciawi. Padahal Limas itu adalah bus legend asli Bogor. Mari kita cari tahu alasannya kenapa. Bus Bogor Priuk yang berangkat dari Terminal Bayangan Ciawi selalu dipenuhi penumpang. Pagi ini saya sudah berada di Terminal Baranang Siang. Suasananya berbeda sekali Terminal Baranang Siang dengan Terminal Bayangan Ciawi, di mana di Terminal Bayangan Ciawi penumpang ramai, sedangkan di Terminal Baranang Siang ini penumpang sepi. Dikarenakan kalau di sini ongkosnya agak mahal. Untuk tujuan Bogor Tanjung Priuk itu Rp25.000, sedangkan untuk di Terminal Bayangan Ciawi, Ciawi Tanjung Priuk itu ongkosnya cuma Rp20.000. Inilah alasannya kenapa PO Limas belum bisa atau nggak bisa ngetem di Terminal Bayangan Ciawi, karena sistem setoran di Limas itu nggak bisa kurang ketat. Jadi kalau ngetem di Ciawi yang ongkosnya murah mungkin tidak bisa ketutup setorannya. Jadi kebanyakan mendingan memilih keberangkatan dari Terminal Baranang Siang. Untuk saat ini kondisinya di PO Limas banyak unit yang kena regulasi pembatasan usia kendaraan yang lebih dari 25 tahun. Akhirnya bus Parwis Limas diturunkan menjadi unit reguler. Tampak sepi dari penumpang yang mau berangkat kerja. Berbeda sekali dengan keadaan di Terminal Bayangan Ciawi.
Para penumpang sampai berlarian mengejar bis. Suasana pagi jam 7 di Terminal Bayangan Ciawi berbeda banget kan dengan yang di Baranang Siang. Di sini penumpang sampai mengejar-ngejar bis. Karena di sini ongkosnya murah, cuma 20.000, beda 5.000 dengan yang di Terminal Baranang Siang. Di saat sulit ini uang 5.000 sangat berarti. Bensound.com. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, like, komen, share, dan subscribe. Hatur nuhun pisan buat yang udah like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bus Bogor dan Sukabumi.